diketahui panjang busur sama dengan 13 cm, jadi jari atau R sama dengan 4 cm. Ditanyakan sudut pusat panjang busur atau A sama dengan sudut pusat per 360 dikali 2 VR. Jadi kalau ditanya sudut pusat sama dengan A dikali 360 derajat per 2 VR. Nah, sekarang kita masukkan dari soal di atas. Jadi 13 dikali 360 per 2,314 atau pi dikali jari-jari 4. Jadi 4.680 per 25,12. Jadi jawabannya adalah 186,30 derajat. Jadi jawaban dari soal di atas adalah sudut pusatnya adalah 186,30 derajat.